Gue sudah berada di stasiun Sukabumi. Nah, gue mau naik kereta api Siliwangi ya, yang ekonomi dari stasiun Sukabumi ke stasiun Cianjur. Yuk, langsung aja kita masuk ke stasiun Sukabumi. Untuk tiketnya udah gue beli di KAI Akses. Yuk, langsung aja kita masuk ke stasiun. Pertama-tama kita buka aplikasi KAI Akses. Kemudian kita pilih kereta api lokal. Jangan lupa pilih untuk stasiun awal dan stasiun tujuan. Kemudian tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Nah, setelah itu kita cari jadwalnya. Nah, ini adalah daftar keberangkatan dari kereta api Siliwangi. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Nah, setelah itu kita isi KTP ya. Gua nggak bisa ambil gambarnya karena rahasia. Langsung aja ke pencarian tempat duduk. Nah, di sini kita masih bisa mencari tempat duduk. Masih banyak yang kosong. Yang putih itu berarti masih bisa kita pilih. Sementara untuk yang oranye berarti sudah tidak bisa kita pilih. Gua pilih kursi yang paling belakang ya, gerbong paling belakang. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, ini akan adalah rincian pemesanan dari tiket kereta apinya. Untuk bayarnya 6.000 ya. Nah, bisa pakai e-wallet dan juga QRIS. Gua akan coba pakai QRIS. Nah, langsung aja lanjut setelah gue baca langkah-langkahnya. Ini merupakan kode QRIS-nya untuk melakukan pembayaran. Ini merupakan cara pemesanannya. Langsung gue masuk aplikasi link aja. Dan gue pilih QRIS. Dan gue pilih sumber gambarnya yang tadi. Nah, lu tinggal klik bayar. Jangan lupa saldonya harus cukup ya, saldo aplikasi link ajanya.
Nah, selesai, sudah berhasil gue bayar. Kode tiketnya sudah berhasil kita terima. Langsung kita masuk aja ke stasiun Sukabumi. Oh iya, gue pakai masker dulu. Nah, di sini ada dua antrian. Yang ke kanan itu ke arah Bogor, kereta api Pangrango. Yang kiri itu ke arah Cipatat. Nah, kita pilih yang kiri. Jangan lupa tunjukin barcode-nya ke petugas. Barcode tiket yang udah dibeli tadi. Nah, setelah tunjukin, kita langsung boleh masuk. Nah, kita tanya dulu ke polisi khusus kereta apinya, ada di mana kereta kita. Dan ternyata keretanya tuh ini, yang ada di depan kita. Kereta api Siliwangi, Sukabumi ke Cipatat. Kita langsung menuju ke gerbong 6. Gerbong 6 berarti gerbong yang paling belakang. Lumayan jauh juga untuk jalan kaki ke gerbong 6. Nah, ini masih ke gerbong 5. Ya sudah, kita naik saja langsung lewat gerbong 5 untuk menuju ke gerbong 6. Suasana di dalam kereta sudah terlihat ramai. Lo bisa lihat di kanan kiri gua, banyak keluarga yang mau berpergian ke arah Cipatat dan sekitarnya. Nah, ini gue udah masuk di gerbong 6. Nah, sebentar lagi gue nyampe di kursi gue. Nah, akhirnya gue sudah sampai, waktunya langsung duduk ya. Kereta api Siliwangi merupakan kereta api penumpang lokal kelas ekonomi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero untuk melayani lintas Sukabumi Cipatat, dan rencananya akan berlanjut hingga pada larang. Kata Siliwangi diambil dari salah satu pemimpin kerajaan Sunda, Galuh atau Pajajaran, Prabu Siliwangi dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Informasi umum dari Kereta Api Siliwangi. Jenis layanan kereta api lokal, status beroperasi, daerah beroperasi, daerah operasi 1 Jakarta, pendahulu, kereta api lokal Cianjuran atau KA Argo Peuyeum, mulai beroperasi 8 Februari 2014 sebagai kereta api aglomerasi, 19 Februari 2016 sebagai kereta api lokal. Operator saat ini PT Kereta Api Indonesia. Stasiun awal yaitu Stasiun Sukabumi. Jumlah pemberhentian ada beberapa stasiun pemberhentian. Stasiun akhir Stasiun Cipatat, jarak tempuh 67 km. Waktu rata sekitar 2 jam 15 menit. 135 menit. Frekuensi perjalanan 3 kali pergi pulang sehari. Jenis rel, rel berat. Untuk pelayanan penumpang, kelas ekonomi, pengaturan tempat duduk, 106 tempat duduk disusun 3-2 kursi saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan. Fasilitas restorasi tidak ada. Fasilitas observasi, kaca dupleks dengan tirai lapisan laminasi isolator panas. Fasilitas hiburan tidak ada. Fasilitas lain, toilet, penyujuk udara, tabung pemadam kebakaran. Untuk teknis dan prasarananya, lebar spur 1067 mm, kecepatan operasionalnya 30 sampai 70 km per jam, pemilik jalurnya, Dijen Kereta Api, Kemenhub RI.
untuk rute dan stasiun yang dilewati adalah yang pertama stasiun Sukabumi, kemudian stasiun Gandasoli, stasiun Cirengas, stasiun Lampegan, stasiun Cibeber, stasiun Cianjur, kemudian stasiun Ciranjang, stasiun Cipeuyeum, dan stasiun Cipatat. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gandasoli, kami persilakan anda untuk siapkan diri, periksa dan cuci kembali barang-barang yang pastikan tidak tertinggal ataupun cari dapat di dalam rangkaian kereta. Dan siapa yang memasuki stasiun Gandasoli, selamat siang dan terima kasih. Untuk sejarahnya sendiri, kereta api Siliwangi pertama kali beroperasi sebagai kereta api antar kota komersial pada 8 Februari 2014 melayani lintas Sukabumi Cianjur dengan layanan kelas ekonomi dan eksekutif. PT KAI kemudian meluncurkan kereta api Siliwangi sebagai angkutan perintis pada 19 Februari 2016 dengan subsidi dari pemerintah yang mengakibatkan adanya penghapusan layanan kelas eksekutif. Kereta penumpang yang digunakan adalah kereta kelas ekonomi dengan jumlah tempat duduk per kereta sebanyak 106 kursi. Seiring dengan reaktivasi jalur kereta api ruas Cianjur pada larang, silakan anda segera mempersiapkan diri. Jaga periksa dan klik kembali barang-barang bawaan anda pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Persiapan memasuki stasiun Lampegan. Stasiun Lampegan selamat siang dan terima kasih. Ya, ada. 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 Ya, ada
Lintas pelayanan kereta api ini diperpanjang hingga stasiun Ciranjang per Juli 30 Juli 2019. Kemudian diperpanjang lagi hingga stasiun Cipatat mulai 21 September 2020. Kereta api Siliwangi kini masih dikelola oleh Kereta Api Indonesia, berbeda dengan kereta api lokal lainnya di Jawa Barat yang kini dikelola oleh anak perusahaannya yaitu KAI Komuter. Untuk tarifnya sendiri, kereta api Siliwangi dapat dipesan di loket sekitar 2 jam sebelum keberangkatan, serta pemesanan via daring yaitu aplikasi KAI Akses yang tersedia 7 hari sebelum keberangkatan atau 2 jam sebelum keberangkatan. Tarif kereta api ini ditetapkan sebesar Rp3.000 untuk lintas Sukabumi Cianjur dan Rp2.000 untuk lintas Cianjur Cipatat dan Rp5.000 untuk lintas Sukabumi sampai dengan Cipatat. Segera tiba di stasiun Cianjur. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cianjur, kami persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, kami imbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta. Sebelum kereta berhenti dengan sempurna dan perhatikan celah antara tangga dengan kereta. Untuk akses pintu keluar, stasiun Cianjur berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia dan seluruh kru yang bertugas pada perjalanan kali ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cianjur. Stasiun Cianjur, kami ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan perjalanan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk yang mau naik kereta api Siliwangi, tolong diperhatiin lagi untuk nomor tempat duduknya ya, karena sekarang di lapangan gue ngeliat hampir semua orang duduk gak sesuai dengan nomor kursinya, padahal di notifikasi pemberitahuan di gerbong itu wajib duduk di tempat duduk sesuai nomor tiketnya. Jadi gue harap kedepannya untuk penumpang kereta api Siliwangi harap duduk sesuai tiketnya ya, sesuai tempat duduk yang tertera pada tiket. Misalnya nomor 4 ya sudah, berarti di nomor 4 tidak boleh berpindah-pindah, karena yang gue lihat di sini semuanya berpindah-pindah ya. Jadi agak semrawut, bukan agak lagi, mungkin semrawut. Sampai barusan gue debat sama penumpang lain karena gue coba memperjuangkan kursi gue gitu. Takutnya kalau ada pemeriksaan nanti kitanya malah yang salah. Jadi ikutin aja nomor kursinya. Kalau mau duduk tinggal lihat lagi aja nomor kursinya ada di nomor berapa, tinggal lu duduk di situ. Udah itu aja sih yang mau gue sampein. Semoga kedepannya bisa lebih tertib lagi ya untuk para penumpang di kereta api Siliwangi ini. Dan juga banyak penumpang yang gue rasa ya sangat berisik ya ketika ngobrol ya. Itu harus jadi perhatian juga, jangan sampai mengganggu penumpang lain. Walaupun kita bayarnya murah, tapi jangan sampai apa kita tidak menghargai penumpang lain, karena menurut gue kenyamanan itu sangat penting. Nah, sebentar lagi keretanya udah nyampe nih di stasiun Cianjur. Nah, keretanya sudah sampai nih di stasiun Cianjur, waktunya gue turun. Nah, langsung aja gue turun
gue cari pintu keluar di stasiun Cianjur. Gue saat ini sudah berada di stasiun Cianjur. Gue tadi habis naik kereta api Siliwangi dari stasiun Sukabumi ke stasiun Cianjur. Nah, untuk harganya sendiri itu sekitar 3.000 ya, 3.000 rupiah satu orang. Terus kemudian kita bisa milih tempat duduk sesuai yang kita inginkan di aplikasi. Cuman tadi gue lihat di dalam kereta itu masih berantakan ya, duduknya masih banyak yang ngacak, masih banyak yang duduk di mana aja gitu. Jadi kedepannya gue harap penumpang duduk sesuai dengan nomor kursi sesuai tiket ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.